Welcome back with me and our latest project alias Honda RVF 400 by Earth Moto Clan. Okay guys, waktunya kita akan menaruh sebuah livery yang gue bilang ini adalah legend Honda, yaitu apa? Tentunya HRC. Nah hari ini gue bikinin konten berhubung ini motor tuh udah ibaratkan dari kemarin malam. Berapa hari ya kita ya udah taking ya? Tiga hari kita taking. Sampai akhirnya ini gue lagi ngerakit tuh motor untuk masalah decals alias vinylnya guys. Nah kalau buat yang kalian mau lihat prosesnya, mungkin hari ini gue akan tunjukin semua cara pemasangan decalsnya. Dan tentunya nanti terfinishing seperti apa? Seperti ini guys. Ini, waduh berat juga ya. Nih, ini membuktikan bahwa open kita nyala bro. Jadi, ini masuk. Ini berhubung ada painter di sini ya. Jadi ini sebenarnya nggak boleh dilakukan. Berhubung ini unitnya unit gua, nggak apa-apa lah, udah bodo amat. Let's go. Jadi, kemarin gua sama tim media juga udah merecord beberapa kali scene yang akan gua kasih tunjuk sekarang. Pertama, dengan menempelkan stiker ke wilayah cat dasaran. Dan kedua, ini sudah tertembak dengan vernis guys, alias stikernya tuh jadi nggak gampang terkupas oleh kuku atau air. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, ini untuk tankinya sendiri seperti ini guys. Menurut kalian gimana? Oke atau enggak garapannya? Menurut gue sih oke banget dan yes banget ya kalau menurut gue. Mudah-mudahan juga nanti ini sebenarnya sih belum kelar semua karena gue juga mau sedikitnya touch up nih guys. Ini masih ada yang rada kotor-kotor sedikit. Gue akan touch up lagi untuk lebih memaksimalkan di wilayah percetannya guys. Nah, berhubung ini panas banget di dalam ruangan oven, gue akan keluar. Oke, kita udah di luar lagi. We are back. So, ini adalah gambar inspirasinya nih guys. Ini RVF 400 HRC. Nah, ini juga nih. Ini jadi HRC punya semua. Dan kebenaran kita udah membuatkan stiker set untuk motor satu ini. Dan mudah-mudahan tampilan pemasangannya seperti apa, kita akan langsung record via cinematic. Stay tuned guys. Oke guys, jadi setelah sekian lama kita bisa lihat ini bahwa bapak-bapak yang satu ini yang tercinta nih, teman seperjuangan kita juga dalam memasangkan stiker. Ini keren banget sih, akhirnya ini udah terpasang banget dan kalian bisa langsung lihat desain HRC RVF 400 seperti ini guys. Jadi ini tampilan ya, yang kata gue color kombonya tuh keren banget. Ini kalau kalian mau lihat di sini, mungkin kalau di kamera nggak terlalu jelas terlihat, tapi guys, di sini kalian bisa lihat bahwa ini ada
bermacam-macam warna, ambigu. Ini kalau di kamera bisa dibilang ini warnanya seperti warna biru, bener atau enggak? Ya kan, biru kan? Tapi aslinya guys, kalian bisa lihat detailnya ini agak semu-semu ke warna ungu guys. Ini warnanya seperti itu. Dan kedua, ini warnanya tuh kuningnya tuh kuning pucet. Jadi bukan terang ya, alias mendekati ke warna oranye. Karena gradasinya juga, dia ada oranye-nya. Nah, menurut kalian, cakep nggak nih? Gua ibaratkan sudah berhasil dalam merakit RVF sampai tahap detailing masalah decals-nya. Kalian setuju atau enggak gue bikin seperti ini? Dan tentunya detail-detail di dalamannya juga udah gue pasang-pasangin nih. Dan sisa terakhir mungkin ada di next vlog-nya akan seperti apa tampilannya untuk wilayah spakbor depannya. Jadi gimana Bill, menurut lu oke nggak nih? Gimana? Ini mumpung ada Bang Billy juga yang turut mengawasi, menurut lu gimana? Lu tuh hopeless kan kemarin? Oke. Lu kemarin ngomong hopeless, lu ini mah nggak akan bagus. Lu kurang ajar berarti. Betul. Karena kalau ngelihat dari lahirnya, datangnya motor ini di Cirebon, itu sebenarnya udah bisa dibilang kayak rongsokan. Rongsokan. Dengan bodi-bodi yang pecah-pecah dan sebagainya itu udah kayak rongsokan. Tapi setelah di repair lalu cat dasar putih baru kelihatan udah mulai utuh lah ya. Ada utuhnya. Lalu lampu-lampu sendiri juga kan udah mulai kita rekondisi. Jadi sekarang udah jadi. Dan lu pede enggak nih? Gua enggak pede kalau bukan gua yang bawa, karena gantengnya dia tuh karena ada gantengnya gua juga. Cukup sekian. Gue tambah gak ngerti lagi otak dia kemana arahan ngomongnya ya. Padahal gue di sini berharap banget dia bakal ngejelasin detail-detail ya untuk melengkapi gue dalam mempresentasikan. Tapi dia berhubung ngomongnya langsung gantengnya tuh lengkap karena ada gantengnya gue juga. Jadi gini guys, ini udah gue akan tahapan lanjut selesai semua. Di sini juga ada Mr. Arin, tim Earth nih yang membantu gue di sini. Jadi after ini gue akan naikin clear untuk menanamkan si stikernya di dalam body juga. Jadi gitu ya guys ya. Nanti untuk cuplikannya seperti apa, hasilnya seperti apa, ada di sinematik terakhir video kita ini. So mungkin hari ini topik gue tentang merakit RVF HRC segini dulu. Kalian boleh cek juga detail-detailnya ada di Instagram kita. 7 Instagram kita di bawah juga ada guys. Jadi kalau untuk pekerjaan motor seperti ini, pengecetan, kalian boleh cek Instagram kita @earth.motoclan. And tentunya magic pen kita, magic hand dari tim Earth kita di sini yang membuat tentunya unit kendaraan kalian shining, shimmering, glowing, splendid, and dark. Jadi kalian boleh cek di @earth_premium tentunya gitu guys. Oke, mungkin hari ini cuplikan tentang RVF segini dulu. Thank you for watching and be the best on it guys. Bye bye.